Ya, assalamualaikum guys. Kita berada di Bundaran HI. Kita ucapkan lagi dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Blok Andri Kartono. Kita kali ini berada di Jalan Sudirman atau di Bundaran HI. Tujuan akhir kita akan di Blok M. Kita menelusuri Jalan Sudirman. Ya sahabat, kita dari Bundaran HI menuju Blok M. Jalan Sudirman sendiri cukup lengang pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 21 Maret 2022. Dan untuk di jalan sebelahnya sahabat, yang dari Blok M menuju Sudirman, cukup ramai. Ini dia. Dan kita berada di Jembatan Duku Atas. Di sebelah kanan kita ada stasiun Benny City sahabat. Itu yang tujuannya kereta menuju Bandara Soekarno-Hatta. Itu namanya stasiun Benny City. Bagi sahabat yang mau menuju bandara, silakan menaiki kereta yang dari stasiun Benny City. Kita lanjut lagi. Di depan kita ada patung Jenderal Sudirman, ikon Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman sahabat. Ini dia. Patung Jenderal Sudirman ini terbuat dari tembaga sahabat. Lanjut. Kita berada di jembatan yang sempat viral, CPO, yang sempat viral di TikTok itu tadi. Kita melanjutkan yang baru diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan. Ini adalah CPO Pinisi yang terbentuk seperti kapal sahabat, berada di depan kita ini. Ini jembatan Pinisi atau JPO. Ini berwarna coklat sahabat. Lihat sendiri. Di atasnya seperti kapal sahabat. Banyak yang lagi pada selfie di atas. Ada banyak YouTuber-YouTuber. Oke, lanjut lagi sahabat. Kita berada di flyover Karet Kuningan. Kita kalau ke kiri menuju Kuningan, ke kanan ke Tanah Abang. Dan kita akan menuju Kolong Semanggi. Ternyata di Kolong Semanggi agak sedikit padat sahabat. Ngomongnya jadi kayak reporter ya. Oke sahabat, jangan lupa didukung atau di like, komen dan subscribe-nya sahabat. Agar semangat lagi bikin video vlognya sahabat. Tanpa kalian tidak ada apa-apanya. Terima kasih semua yang sudah mendukung di channel Andre. Saya ucapkan banyak terima kasih sahabat. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video. Kita akan lanjutkan di bawah Jembatan Semanggi sahabat. Cuacanya tadi pagi sempat terik dan sekarang menunjukkan pukul 10.33. Ini dia
Cuacanya agak sedikit mendung, sahabat. Ya, sahabat, kita sudah sampai di depan. Apa ini namanya ya? Panimbang, atau mendekati Bundaran Senayan. Ada berapa ratus meter lagi di depan sudah masuk Bundaran Senayan, sahabat. Tapi agak lumayan padat. Oke, karena di jalur paling kanan macet, kita akan mengambil lajur di tengah, sahabat. Kemungkinan besar di depan itu sebelah kanan akan memutar balik arah kembali ke Jalan Sudirman. Oke, kita sudah akan sampai di patung Bundaran Senayan. Ini namanya patung pemuda Senayan, sahabat. Kita zoom dulu. Ini dia.